Langgar. Sangat menjilbab asal, Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat resmi menjadi tersangka. Menuntut pengembalian uang nasabah Jiwasraya mendatangi gedung DPR. Wahyu jalani sidang kode etik di gedung KPK. Ya, halo pemirsa Indonesia Malam, kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi terkini tanah air. Saya Rifan Rizaldi, Nilai Indonesia Malam. Kepolisian daerah Jawa Tengah merilis kasus heboh munculnya Keraton Agung Sejagat khas di Desa Pegung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dari penyidik dan penyelidikan lanjut diketahui Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat melanggar sejumlah pasal, mulai dari penipuan, penyebaran berita bohong hingga membuat resah di tengah masyarakat. Ya, informasi tadi mengakhiri Indonesia Malam hari ini. Jangan lupa live stream MNC News dapat Anda saksikan melalui www.mitube.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rifan Rizaldi, mohon undur diri MNC News Channel nomor 1. Terima kasih, selamat malam.